أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sahabat Fawaid TV, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk senantiasa talabul ilmi, mencari ilmi, ilmu at-tafaqquh fid din, untuk meningkatkan pemahaman agama, terutama dalam masalah memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fawaid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kita kali ini kita akan membahas bab tadwinul hadith wa bayanu turukihi, bab tentang pembukuan hadis dan penjelasan cara-cara atau jalan-jalan pembukuannya. Kita ambil dari kitab Ibanatul Ahkam, Syarhu Bulughil Maram, syarah daripada Bulughul Maram. Sobat Fawaid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembukuan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi terutama setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal para sahabat, yakni di masa Umar ibn Abdul Aziz, yaitu Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sebelumnya belum berupa pembukuan,
tetapi berupa sekedar mencatat begitu. Mencatat dan apa namanya dari mulut ke mulut, dan mereka menghafalnya luar biasa. Karena para jamaah, Allah jadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-hamba Allah yang cerdas. Cerdas dan kuat hafalannya. Dan Allah setting mereka untuk dijadikan sebagai penerima wahyu yang terutama, yang merekam wahyu, baik yang datang dari Al-Quran maupun wahyu yang berupa Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bagian daripada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Artinya, dan tidaklah ia berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi al-hadis atau sunnah adalah bagian daripada wahyu, karena Allah menjadikannya untuk agar Nabi memberikan atau memberikan kemudahan dalam rangka mengamalkan perintah daripada Al-Quranul Karim. Dan Nabi juga pernah bersabda, Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa? Yakni as-sunnah atau al-hadis. Dan al-hadis diantara kedudukannya adalah syarihatun lil Qur'an, sebagai pensyarah, sebagai penjelas bagi Al-Quran. Lalu apakah di zaman Nabi Al-Quran juga ditulis, Al-Hadis juga ditulis? Maka jawabannya adalah ditulis, namun belum berupa pembukuan. Seperti misalnya Al-Quran, sampai Nabi mempunyai sekretaris khusus. Ya, kita kenal nama Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Mereka-mereka selalu mencatat. Ketika wahyu turun, mereka mencatatnya. Di antara mereka ada yang mencatat di pelepah-pelepah kurma. Di antaranya ada yang dicatat di bebatuan begitu. Ditulis oleh mereka. Ada juga ditulis di pelepah kurma. Karena saat itu belum ada pabrik kertas. Jadi Allah jadikan kemampuan mereka di situ. Lalu oleh mereka kumpulan-kumpulan tulisan wahyu tadi dikumpulkan. Di samping juga Allah kuatkan dengan hafalan mereka yang kuat. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud itu pernah berkata bahwasanya tidaklah lewat daripada 10 ayat Al-Quran melainkan kami telah menghafalnya luar kepala, ya, dan telah tahu apa sebabnya diturunkannya dan apa isi perintahnya atau larangannya, sekaligus kami mengamalkannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak lewat dari 10 ayat, melainkan sudah dihafal dan langsung diaplikasikan. Maka yang pertama Allah jadikan kekuatan Al-Quran di masa awal, ya, di generasi awal Islam, yaitu yang ada dalam kekuatan hafalan mereka, kekuatan hafalan para sahabat. Setelah itu kemudian dibantu dengan ada sebagian mereka menulisnya, tidak semua sahabat.
ada beberapa sahabat yang memang aktif menulis, ya. Ada di antara mereka yang menulisnya di bebatuan, ada yang menulisnya di pelepah-pelepah kurma, ya, yang agak lebar itu, ditulis di situ. Nah, kemudian pada saat itu Nabi menyuruhnya agar ditulis. Lalu bagaimana dengan hadis? Hadis saat itu secara umum Nabi melarang menulisnya. Walaupun secara khusus ada sahabat tertentu yang disuruh oleh Nabi menulisnya. Nabi menyatakan, "Tulislah apa yang datang dariku." Artinya hadis pun disuruh menulis, tapi tidak secara umum. Tidak seperti Nabi memberikan motivasi menulis tentang ayat Quran. Apa di antara alasannya kenapa Nabi saat itu tidak menyuruh menulis hadis secara umum? Yaitu agar tidak terjadi benturan, ya. Tidak terjadi benturan antara ayat yang turun dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agar tidak terjadi benturan, ya, agar tidak terjadi kesamaan antara ayat dan hadis. Karena bisa jadi kalau seandainya sama-sama ditulis bersamaan, bisa jadi suatu ketika sahabat lupa, atau manusia saat itu lupa, ini ayat atau sabda Nabi. Karena itu secara umum Nabi menyuruh nulis Quran, walaupun secara terpisah. Adapun hadis, Nabi saat itu melarang menulisnya secara umum supaya tidak terjadi benturan dengan ayat Quran yang turun. Tetapi kepada orang tertentu Nabi menyuruh menulisnya. Lalu kekuatan masing-masing di mana? Kekuatan masing-masing ada pada kekuatan hafalan para sahabat. Sehingga semua ayat yang turun mereka hafal. Semua sabda Nabi ketika Nabi sedang Jumat, khutbah Jumat, ketika Nabi sedang berpidato secara umum, para sahabat merekamnya. Sabda Nabi demikian, mereka hafal langsung saat itu pula. Karena memang para jamaah, kekuatan generasi awal Islam itu sungguh luar biasa. Dan hampir tidak terjadi kepada orang sekarang. Kalaupun terjadi, mungkin langka. Nadhirun jiddan. Langka sekali. Adapun di masa para sahabat, bahkan para sahabat, para tabi'in, dan pada tabi'in ketiga, generasi ketiga, hafalan umat saat itu benar-benar cemerlang. Apa di antara buktinya? Yaitu di antaranya hafalan para sahabat itu sendiri. Ketika para sahabat menyampaikan kepada masyarakatnya, dan ketika para sahabat menyampaikan kepada tabi'in berikutnya, generasi berikutnya yang tidak bertemu dengan Nabi, karena itu mereka tidak disebut sahabat, tapi disebut tabi'in. Jadi pengikut para sahabat. Kepiawaian mereka menyampaikan semua urusan Islam kepada para tabi'in. Oleh para tabi'in didengar, dan di antara mereka mencatat. Dicatat dan didengar semua masalah tentang Islam, baik hukum fikih sampai kepada urusan muamalat sampai kepada urusan akidah, semua terekam oleh para tabi'in. Dan Allah jadikan para tabi'in ini juga sangat hebat hafalannya. Ya, kita tahu semacam para tabi'in yang pertama, kemudian tabi'in yang kedua. Tabi'in yang kedua seperti siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain saat itu. Betapa kekuatan hafalannya. Mereka datang kepada seorang perawi hadis
tidak dengan membawa alat canggih seperti kita, alat perekam seperti kita. Mereka datang, di antara mereka mungkin ada yang bawa alat tulis, di antara mereka hanya sekedar mendengar. Mendengarkan sampai di rumah baru ditulis anfulan, 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 an Rasulillah. Terkadang sanadnya itu sampai sekian puluh orang. Sampai sekian orang. 7, 8, mungkin 10 orang. Yang barangkali kalau seandainya itu kita yang melakukan saat ini, barangkali kita tidak akan mampu mewadahi semua itu. Karena kita sekarang tergantung pada alat tulis, tergantung pada alat perekam. Ini perbedaan antara kita dengan mereka. Mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk merekam. Imam Bukhari berjalan dari rumah menuju ke sekian perawi hadis tanpa alat perekam. Sampai di rumah cukup diingat dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan ke fulan ke Rasulullah, baru kemudian isi hadis. Kalau itu terjadi pada kita, mungkin sudah error. Tidak mungkin hal itu terjadi. Karena terkadang kita menghafalkan satu ayat Quran yang agak panjang sedikit saja memerlukan waktu yang luar biasa. Kadang sudah diulang-ulang sampai 20 kali pun besoknya masih lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat, para tabiin sampai kepada generasi yang ketiga, yang memang mana generasi-generasi ini dijadikan oleh Allah untuk untuk menjadi perekam agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi manusia-manusia berikutnya sampai hari kiamat nanti. Makanya Nabi pernah bersabda, khairul quruni qorni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun masa adalah masaku, Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian berikutnya yaitu tabi'in yang pertama. Kemudian berikutnya kata Rasulullah yaitu tabi'in yang ketiga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pada generasi yang ketiga sungguh luar biasa, di mana agama Islam ini Allah pagar betis dengan generasi yang ketiga, di mana generasi yang ketiga ini berhasil mengumpulkan semua ilmu-ilmu Islam, semua yang berhubungan dengan Al-Quran, semua yang berhubungan dengan sabda-sabda Nabi sudah dibukukan semua oleh generasi ketiga, dimulai dari Imam Hanafi dengan musnadnya, Imam Malik dengan muwatta'nya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i dengan musnad Imam Syafi'i, Imam Ahmad dengan musnad Ahmadnya, Imam Bukhari dengan sahih Bukhari-nya, begitu sampai kepada 7 kitab yang terkenal, ditambah lagi dengan kitab-kitab lain. Mereka sudah membukukan semuanya. Sehingga generasi ketiga, generasi keempatnya sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, maka siapapun dia tidak boleh berbicara Islam kecuali harus disandarkan kepada 3 generasi ini. Karenanya para jamaah, kita dapati kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab para ulama, ya, yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama seperti ini, mereka senantiasa setiap cabang ilmu kemudian mereka merujuk kepada hadis. Dan mereka tulis Rawahul Bukhari. Ada satu cabang lagi ilmu, mereka tulis kemudian mereka landaskan kepada dasar daripada Al-Quran maupun hadis. Setelah itu Rawahu Tirmidhi, Rawahu Abu Dawud, dan dijelaskan juga Sahih Rawahu Tirmidhi misalnya, Sahih Rawahu Abu Dawud, Sahih Rawahu Ahmad misalnya, ditulis oleh para ulama. Ini artinya bahwasanya generasi 1, 2, 3 Allah jadikan sebagai dasar. Jadi barang siapa berbicara ilmu, berbicara tentang Islam yang tidak sama sekali berdasar kepada generasi 1, 2, dan 3 ini, sudah dipastikan itu bukan ilmu yang benar. Kalau disandarkan kepada agama, bukan Islam yang benar. Kenapa? Karena tidak berdasar sama sekali. Inilah makanya kemudian
Rasulullah jadikan ya dalam hadis tadi, kemudian akan datang kepada Rasulullah kaum berikutnya. Nah, ini yang mana mereka tidak diminta jadi saksi, mereka meminta jadi saksi. Artinya generasi keempat sampai yang hari kiamat nanti tidak ada lagi bagi mereka kecuali harus kembali kepada generasi 1, 2 dan 3 dalam urusan agama Islam terutama, dan dalam hukum-hukum lain yang memang sangat wajib dan sangat kita perlukan. Sahabat TV, Fawaid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu semacam ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena kewajiban dalam urusan Islam adalah kewajiban pribadi-pribadi. Kewajiban memahami Islam ini adalah kewajiban pribadi-pribadi manusia. Untuk apa? Agar setiap orang benar dalam ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah memahami Islam bukan kepada Pak Kiai saja atau Pak Ustadz saja, tidak. Setiap manusia wajib memahami. Kenapa? Karena setiap manusia itu dia berkewajiban bertanggung jawab bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini masalahnya. Nah, kemudian para jamaah, hadis di masa Rasulullah secara umum Nabi melarang menulisnya agar tidak terjadi talbis, yaitu kerancuan atau berbenturan dengan ayat yang turun. Nabi hanya menyuruh kepada orang-orang tertentu, uktubu anni begitu, tulislah dariku, tapi tidak semuanya. Nah, kemudian para jamaah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wahyu telah terputus. Wahyu sudah selesai. Wahyu yang berupa Quran sudah selesai. Wahyu yang berupa hadis sudah selesai. Nah, pada saat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mungkin terjadi berbenturan lagi. Kenapa? Karena yang Al-Quran sudah ada dalam hafalan semua para sahabat dan juga sudah ditulis. Yang berupa ayat mereka sudah tahu, sehingga mereka menghafal semua ayat-ayat yang ada. Makanya mereka sering kita baca dalam kitab-kitab tentang bagaimana mereka, komitmen mereka terhadap Al-Quran. Di sana diceritakan bahwa para sahabat itu rata-rata menghatamkan Quran dalam 3 hari, dalam 1 minggu, dalam 15 hari, dalam 1 bulan, dan jarang lebih dari 1 bulan. Ini artinya Al-Quran itu telah semacam suatu kitab, walaupun belum dibukukan secara zahir, tapi sudah menjadi kitab yang terbukukan, hanya masih ada dalam hafalan-hafalan mereka. Nah, sudah terpisahkan antara ini Quran dan ini sabda Nabi. Karena yang sabda Nabi mereka juga hafal. Ketika Nabi misalnya di Arafah, Nabi bersabda demikian demikian demikian. Ketika Nabi khutbah Jum'ah, Nabi bersabda demikian demikian demikian. Mereka sudah tahu, sudah ini ayat, ini hadis. Ketika ayat mereka mengatakan qala Allahu Subhanahu wa taala fi surati kadza wa kadza, Allah berfirman di surat ini dan ini. Ketika itu berupa hadis, para sahabat langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini langsung tidak ada lagi yang ditakuti terjadinya benturan. Maka kemudian terjadilah pembukuan Al-Quran. Awal mulanya belum dibukukan, tapi setelah adanya kejadian-kejadian, yakni para sahabat banyak yang meninggal di medan perang, para sahabat yang terutama yang qurra, ya, yang Qurannya baik-baik,
yang penghafal-penghafal Quran banyak yang gugur di medan peperangan. Dan yang paling terasa sekali pada saat peperangan Musailamah Al-Kadzdzab, ya, melawan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Banyak sekali qurra, para penghafal Quran yang terbunuh. Nah, saat itulah kemudian Umar bin Khattab sedih. Sedih nanti kalau orang para qurra ini mati, banyak yang mati, maka bagaimana Al-Quran nanti berikutnya? Orang-orang berikutnya nanti tidak lagi apa namanya bisa mengakses Al-Quran. Maka kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu beliau menjadi khalifah atau menjadi presiden atau raja, pimpinan umat. Saat pertama Umar melontarkan pendapatnya, Abu Bakar pun sempat kaget. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang di masa Rasulullah tidak dilakukan? Tapi Umar terus meyakinkan, saya berpendapat ini adalah kebaikan. Terus diterangkan tentang ini banyak yang meninggal, banyak ini, banyak ini, banyak ini. Kalau mereka habis, bagaimana nanti orang berikutnya bisa kenal Al-Quran? Terus diyakinkan sampai Allah melapangkan dada Abu Bakar dan kemudian Abu Bakar pun menerimanya. Kemudian datang lagi Zaid bin Thabit, kalau enggak salah itu yang ketiga itu siapa itu? Iya, Zaid bin Thabit, penulis Quran ini. Dikatakan kepada Zaid, tulislah. Zaid pun juga, bagaimana mungkin di zaman Rasulullah tidak ditulis, terus sekarang ditulis, artinya dibukukan. Terus diyakinkan sampai Zaid pun diberi kelapangan oleh Allah seperti yang diberikan kepada Abu Bakar dan Umar, bahwasanya memang harus ditulis, harus ditulis, dibukukan. Nah, kemudian terjadilah dibukukan. Otomatis pembukuan Al-Quran dengan keadaan seperti ini para jamaah bukan termasuk bagian daripada sesuatu yang baru di dalam Islam yang dihukum bid'ah, bukan. Banyak orang bertanya-tanya dan gak paham, itu kan bid'ah begitu. Pembukuan Quran kan ada di masa Rasulullah, itu kan bid'ah. Ketahuilah, pembukuan Al-Quran bukan bid'ah. Kenapa? Sekarang sebelum segala sesuatu saya akan terangkan tentang hakikat bid'ah dan sampai kenapa bid'ah itu terlarang. Bid'ah itu yang terlarang artinya al-bid'atu fid-din, bid'ah di dalam urusan agama, yaitu melakukan sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Sesuatu yang baru belum ada contoh sebelumnya, itu bid'ah. Ya, segala sesuatu yang baru, ya, yang ada sekarang ini, yang belum ada sebelumnya namanya bid'ah. Hanya saja yang terlarang yaitu sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Kenapa? Karena agama ini sudah disempurnakan. Allah menyempurnakan agama ini dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan apa namanya menguras tenaga selama 23 tahun sekian selesai dan sudah sempurna. Jadi ibaratnya tinggal mengamalkan, tinggal sami'na wa ata'na. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itulah agama. Nah, ibaratnya begini, seperti gelas ini. Ketika gelas ini sudah penuh, lalu ditambah lagi dengan air berikutnya, apa yang terjadi? Muncrat atau mungkin pecah. Muncrat atau pecah. Itulah gambaran sekilas tentang jeleknya bid'ah di dalam agama. Sesuatu yang sudah sempurna, yang sudah penuh, ditambah lagi. Ini hakikat daripada bid'ah. Adapun pembukuan Al-Quran sifatnya bukan sesuatu yang ditambahkan, bukan. Melainkan Al-Quran itu bagian daripada Islam.
yang ketika dihafalkan maka menjadi kebaikan, sehingga Al-Quran tetap hidup, tetap ada. Dan ketika dibukukan, Al-Quran tetap hidup dan tetap akan ada dan akan terus ada. Berarti membukukan Al-Quran sifatnya bukan seperti menambah kepada sesuatu yang sudah sempurna, yang menyebabkan pecah atau tumpah, bukan. Tetapi justru dengan dibukukannya Al-Quran itu, Al-Quran semakin terasa, semakin bisa diwarisi dan semakin bisa dipelajari dan bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kenapa? Karena secara tulisan akhirnya Al-Quran masih bisa diakses. Nah, sehingga membukukan Al-Quran saat itu, menulis Al-Quran saat itu justru menjadi kebaikan bagi Islam ini sendiri. Nah, dalam hal seperti ini, di dalam istilah manhaj kita disebut sunnah hasanah. As-sunnah al-hasanah, sunnah yang baik. Jadi bedakan antara as-sunnah al-hasanah, sunnah yang baik, dengan al-bid'ah. As-sunnah dengan al-bid'ah. As-sunnah al-hasanah artinya merupakan perbuatan yang baik, yang dengan perbuatan tersebut justru sesuatu itu menjadi lebih bermanfaat lagi. Bukankah dibukukannya Al-Quran, dituliskannya Al-Quran menjadi lebih bermanfaat, bukan membebani? Itu yang terjadi. Berarti membukukan atau menulis Al-Quran bukan termasuk bid'ah, tapi merupakan sunnah hasanah. Karena sesuatu yang sudah sempurna ini perlu adanya kelanjutan. Maka segala sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang sudah sempurna itu berlanjut bukan bid'ah yang dimaksud dalam larangan. Maka nanti masuk kepada as-sunnah al-hasanah. Baik. Contoh misalnya, kalau tadi kita bicara masalah pembukuan dan penulisan Al-Quran, sekarang kita bicara misalnya pondok-pondok pesantren atau percetakan buku-buku. Nah, ini dengan adanya percetakan itu, Quran bisa dicetak, hadis-hadis Rasulullah bisa dikumpulkan dan dicetak pula terus-menerus, sehingga dengan demikian dari generasi ke generasi berikutnya ilmu itu terus berjalan. Ilmu yang sudah ada tidak nambah tidak ngurangi, ilmu yang sudah ada terus bisa diakses oleh orang berikutnya. Nah, apakah ini termasuk sesuatu yang menyebabkan tumpah tadi? Bukan. Justru menyebabkan kebaikan demi kebaikan. Inilah sunnah hasanah. Inilah pembukuan Al-Quran dan juga termasuk percetakan buku-buku, termasuk juga adanya pondok-pondok pesantren, ya, termasuk juga adanya kalau sekarang sih malah ada Android, ya, ada masya Allah, ya, ada tempat untuk mengcopy dan lain sebagainya. Ini bukan. Semua sarana ini tidak termasuk kepada bid'ah di dalam agama, melainkan masuk kepada sunnah hasanah, sunnah yang baik, yang menyebabkan kebaikan yang sudah sempurna ini terus terpelihara. Bisa dipaham sekarang perbedaan antara bid'ah dengan sunnah hasanah. Adapun bid'ah, para jamaah, dalam urusan agama Nabi tidak membagi kepada hasanah atau sayyi'ah. Nabi langsung kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu disesat, yang setiap yang sesat itu di neraka. Tidak ada dibagi bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, tidak ada. Nabi dan para ulama tidak membaginya, ya. Kenapa? Karena yang dimaksud bid'ah di dalam agama yang sudah disempurnakan. Sebab sesuatu yang sudah sempurna, kenapa masih ditambah lagi? Kalau tadi membukukan, kan tinggal sesuatu yang ada tadi dilestarikan sehingga terus tegak. Sedangkan yang bid'ah ini sifatnya sesuatu yang sudah sempurna ditambah lagi bahan lain. Contoh apa? Contoh misalnya seperti
bacaan-bacaan lah misalnya. Nabi menyuruh kita berselawat. Ya sudah berselawat. Masing-masing orang berselawat. Lah kemudian kita mengadakan selawatan su dengan jamaah diiringi dengan apa namanya musik dan ini sekian ribu kali. Sementara hal itu tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini artinya masuk kepada ranah sesuatu yang baru. Itulah yang dilarang di dalam Islam. Seperti di dalam Al-Quran ada surah Yasin, ada surah Al-Baqarah sampai Yasin. Tugas kita apa? Membaca, tadabbur makna, dan mengaplikasikan. Apa maksud daripada Al-Quran? Lah kemudian orang ada misalnya menjadikan surat tertentu. Contoh misalnya surat Yasin. Sampai ada jamaah khusus surat Yasin. Yang mana hal itu tidak pernah terjadi di masa sebelumnya. Apalagi nanti tidak akan hanya itu. Kalau sudah melakukan seperti itu, biasanya akan ditambah lagi. Dirakit dengan doa ini, dengan cara ini, dengan ini, dengan ini. Sehingga sebuah aturan menjadi sebuah ritual khusus. Inilah yang dilarang di dalam agama. Karena sesuatu, segala sesuatu yang terbaik dalam agama ini, semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada satu kebaikan yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini melainkan Rasulullah dan para sahabatnya, orang yang pertama kali menjalankannya. Dan setelah itu tidak ada lagi kebaikan kecuali bahwa kita sami'na wa ato'na terhadap apa yang ada, yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika kita melakukan cara tersendiri, jatuhlah kepada bid'ah. Dan begitu kepada yang lain, termasuk cara-cara berdoa, cara-cara berselawat, cara-cara bertasbih, cara-cara berzikir, cara-cara membaca Quran. Kita tetap harus hati-hati. Jangan menimbulkan ritual baru. Jangan dari kata perintah selawat lalu menimbulkan ritual selawat baru. Dari perintah bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir, sampai kemudian membuat ritual khusus namanya tahlilan. Dan nanti akan berkembang lagi, tidak hanya di situ. Terus nanti akan membuat ini, membuat itu. Sampai muncullah torekot ini, torekot itu, dan lain sebagainya. Itulah kenapa Nabi sejak awal mengatakan kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah, urusan baru dalam agama, adalah sesat. Setiap yang sesat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ini Rasulullah membentengi umat ini, jangan diotak-atik agama ini. Makanya dalam pertemuan yang kemarin saya tegaskan, jangan berpendapat dalam urusan Islam. Karena Islam ini sudah diatur oleh Allah, diturunkan kepada Rasulnya, oleh Allah Rasulnya disuruh nyampaikan pada kita. Lalu kenapa kita masih berpendapat tentang Islam? Padahal yang benar gimana? Tinggal sami'na wa ato'na. Mampu kita jalani, enggak mampu kita tidak melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Itulah masalahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi ini perbedaan ya. Kalau orang saat ini banyak bertanya, "Loh Quran kan belum dibukukan di masa Rasulullah, sekarang sudah dibukukan, berarti bid'ah?" Tidak. Karena dibukukannya Al-Quran itu bukan termasuk sesuatu yang ditambahkan sampai sesuatu yang sudah sempurna itu pecahkan. Bukan seperti sesuatu yang sudah penuh lalu ditambahkan dengan pembukuan tadi, bukan. Melainkan sesuatu yang sudah penuh, sudah sempurna ini dengan dibukukannya, ini artinya sesuatu yang sudah sempurna ini dilestarikan. Ini sudah sempurna. Allah sudah katakan, ini misalnya Islam. Allah sudah katakan di surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian Islam. Sudah disempurnakan oleh Allah. Lalu kemudian ditambah lagi. Makanya ibarat air sudah penuh, ditambah lagi gimana? Muncrat atau pecah.
Makanya jangan ditambah. Wong sudah penuh kok ditambah. Kalau Anda melihat ada gelas sudah penuh, terus ada orang mau nambahkan, pasti Anda akan berteriak, "Jangan, sudah penuh." Apalagi Allah terhadap agamanya, Rasulullah terhadap agama yang beliau siang dan malam dakwahkan. Tentu Rasulullah juga tidak akan terima kalau kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itu sudah mapan, lalu ada orang nambah-nambah lagi. Siapa dia? Makanya Rasulullah langsung katakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat pasti di neraka. Dalam neraka membentengi, jangan. Agama ini sudah sempurna, lakukan apa adanya. Itu maksud daripada larangan berbuat bid'ah. Nah sekarang insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini, membuka tabir kebekuan yang selama ini mungkin bertanya-tanya. Mungkin di antara pendengar bertanya-tanya, iya kan gak ada di masa itu. Sekarang insya Allah sudah cair bahwa yang dilarang di dalam Islam itu apabila sifatnya bid'ah, sesuatu yang baru, bukan seperti membukukan Al-Quran, menghafalkan hadis, menulis, bukan. Ya, yang dilarang itu ketika misalnya Islam ini sudah sempurna, ditambah lagi. Atau taruhlah Al-Quran itu sudah dibukukan begini, ditambah lagi dengan satu kalimat misalnya. Atau apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, ditambah lagi dengan cara lain. Atau apa yang ada dalam hadis, terus ditambah lagi dengan cara sendiri. Nah, disitulah nanti akan membuka ruang bid'ah tadi. Masuklah kepada yang dilarang tadi, yang sampai Nabi katakan, finnar, masuk neraka. Sekarang masalah bid'ah sudah jelas insya Allah ya. Tentang pembukuan Al-Quran, bukan seperti itu. Melainkan Al-Quran yang sudah turun sempurna sampai Nabi wafat tadi, kemudian Abu Bakar, Umar dan para sahabat saat itu khawatir kalau nanti tidak ditulis, tidak dibukukan, hilang Al-Quran. Makanya dengan dibukukan, dengan ditulis, bukan bid'ah namanya. Itu justru memperbagus, ya, menjadikan hidup, ya, menjadikan keberlangsungan Islam sampai hari ini. Nah, yang seperti itu dalam istilah manhaj kita disebut as-sunnah al-hasanah, sunnah yang baik. Nah, masuk kepada sunnah yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ditulislah, ya, walaupun belum serapi mungkin, ya, karena memang belum ada pabrik kertas, ya. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang punya hafalan. Setiap orang yang punya hafalan disuruh lapor. Terus begitu. Dan sebelumnya, kita akan kembali dulu kepada sebelumnya, yakni di masa Rasulullah masih hidup. Para sahabat itu mengumpulkan bukan ketika ayat masih berserakan, masih di pelepah-pelepah kurma, masih di bebatuan dan belum dirapikan, bukan. Tapi setelah dirapikan. Dan kerapian Al-Quran ini terjadi di masa Rasulullah masih hidup, di mana Rasulullah selalu dibimbing oleh malaikat Jibril agar merapikan ayat. Misalnya apa? Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril, coba ayat ini jodohkan dengan ayat ini, ayat ini jodohkan dengan surat ini. Begitu sampai kemudian yang ayat-ayat yang masuk kepada surah Al-Fatihah, ayat-ayat yang masuk kepada surat Al-Baqarah, yang masuk kepada surah Ali Imran, dan begitu seterusnya, semua atas bimbingan malaikat Jibril alaihis salam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini masukkan ke ayat ini, setelah ayat ini, ayat ini masukkan setelah ayat ini, begitu sampai kemudian jadi urutan. Itu malaikat Jibril sampai tuntas. Bahkan sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap Ramadan, setiap malam Ramadan, Nabi bertadarus bersama Jibril alaihissalam. Nabi bertadarus, kemudian
malaikat Jibril membetulkan bacaan-bacaannya, panjang pendeknya dan lain sebagainya, bahwa ayat ini bisa dibaca sekian bacaan sampai ada qiraah sab'ah, qiraah yang 7 macam. Nah, ini. Kemudian malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah agar ayat ini gabungkan dengan ayat ini, ayat ini gabungkan dengan surat ini, oleh malaikat Jibril selalu diikuti sampai selesai. Nah, makanya begitu Quran selesai sempurna, apa yang terjadi? Nabi meninggal, Nabi wafat. Kenapa? Karena wahyu sudah selesai. Nah, artinya bahwa pada saat Umar bin Khattab mempunyai ide untuk mengumpulkan Al-Quran tadi, maka Al-Quran yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW, yang sudah ada pada hafalan para sahabat, yang mana disaksikan hafalan mereka oleh Rasulullah di masa Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian mereka sudah paham masalah itu, bahwa ini ayat ini masuk, ini surat Al-Baqarah, oh ini surat Al-Imran, oh ini surat, mereka sudah paham atas didikan Rasulullah SAW, Rasulullah atas didikan Malaikat Jibril alaihissalam, Malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalahnya. Kemudian ditulislah oleh sahabat saat itu, ya, oleh Zaid bin Thabit saat itu ditulis, kemudian dikumpulkan, ya, jadi satu mushaf begitu, ya. Kemudian disimpan di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, maka Umar diangkat menjadi Amirul Mukminin, maka disimpan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah Amirul Mukminin wafat, maka kumpulan daripada kitab-kitab Al-Qur'an tadi disimpan di rumah Hafsah. Hafsah yaitu putri Umar bin Khattab dan sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian setelah itu Umar wafat, maka digantikanlah Amirul Mukminin oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun kemudian memperhatikan masalah ini. Bahkan Utsman bin Affan lebih dari itu. Bukan sekedar menyimpan, tapi Utsman bin Affan sekaligus memperhatikan sakalnya. Ya, fathah, kasrah, dhammah. Kenapa? Karena Utsman bin Affan meyakini bahwa umat sesudahnya nanti perlu adanya harokat. Kalau orang Arab saat itu nulis tanpa harokat, bahkan tanpa titik, tanpa gigi, kayak sin ini gigi namanya, tanpa gigi, tanpa titik, mereka sudah tahu, oh ini bacaannya seperti ini. Tapi umat berikutnya, apalagi sampai ke tanah Jawa, betapa hal itu penting. Kalau kita sekarang nggak ada giginya, nggak ada titiknya, titik tak misalnya, atau ya misalnya, atau ba misalnya, nun, nggak ada titiknya, kita nggak akan bisa baca. Maka kemudian Utsman bin Affan, masya Allah, ini kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lalu oleh Utsman dikasih sakal sesuai dengan yang dipahami oleh mereka. Oh, tak ini dibikinlah titik 2, nun dibikinlah titik 1 di atas, ba dibikinlah di bawah titik 1, ya dibikinlah di bawah titik 2, sehingga akhirnya orang bisa baca, oh ini ba, ini ya. Kalau seandainya tidak ada titik-titik itu, orang sekarang kita tidak akan tahu perbedaan antara ba dengan huruf ya, tidak akan tahu. Nih, makanya kemudian oleh Utsman bin Affan dikasih sakal dan dikasih tanda koma, titik-titik dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa kebaikan ini. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tentang sakal, harokat, apakah bid'ah? Tidak, saudara. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa dengan adanya upaya Utsman bin Affan tadi radhiyallahu an, justru akan menjadi kebaikan, sehingga Al-Quran terus tetap terpelihara. Dan sampai pada akhirnya kemudian dibukukanlah dan dicetak sampai hari ini. Namun berbeda dengan hadis. Hadis saat itu tidak ada tidak ada pendapat harus dibukukan kayak sekarang jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tidak. Sebab hadis itu sudah perkataan Rasulullah yang sudah dihafal oleh para sahabat.
masih ingat mereka sabda Nabi tentang air begini, tentang wudhu begini, tentang sholat begini, sudah mereka hafal. Jadi di masa sahabat tidak ada khusus untuk lembaga pengumpulan hadis. Tapi di masa tabi'in, nah di masa tabi'in mulailah kemudian terjadinya orang-orang menisbatkan perkataannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini begini begini. Nah, di masa sahabat enggak ada masalah, enggak ada keraguan. Para sahabat semuanya adil. Para sahabat saling mengenal, mereka ini, sahabat ini, mereka saling mengenal. Dan apa yang disabdakan, apa yang disampaikan dari sabda Nabi oleh seorang sahabat kepada masyarakatnya atau kepada orang lain, sahabat yang lain tahu. Ya benar memang begitu. Nah, kemudian di masa tabi'in, saat sahabat masih hidup. Di masa tabi'in, nah ternyata banyak orang yang berkata atas nama Rasulullah, tapi kok gak sesuai dengan pilar agama? Lu kok bertentangan? Nah, dinilai oleh para sahabat, lu ini orang menamakan dari Rasulullah, tapi kok bertentangan dengan kaidah agama? Maka kemudian muncullah di masa siapa itu? Di akhir, ya di akhir penghujung para sahabat, maka siapapun yang berkata bahwa ini dari Rasulullah harus menunjukkan saksi. Harus menunjukkan ini dari sahabat ini, dari sahabat ini, dari sahabat ini. Bahkan ketika ternyata dia tidak punya saksi, dia akan dihukum, dicambuk. Dari dalam rangka untuk kehati-hatian. Sampai pada akhirnya banyaknya orang mengatasnamakan diri Rasulullah, maka kemudian saat itulah muncullah hadis sahih atau tidak sahih. Di masa sahabat tidak perlu adanya itu, karena para sahabat semuanya sudah saling tahu. Tapi setelah masa sahabat perlu, ini hadis ini benar atau enggak. Makanya muncullah hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima, dan beliau hidup di penghujung satu abad, 100 tahun yang pertama. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhil ummah, akan membangkitkan pada umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, pada setiap penghujung 100 tahun, man yujaddidu dinaha, orang-orang yang memperbarui agamanya. Artinya sesuatu yang tadinya sudah rusak maka diperbaiki lagi. Nah, ini rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di dalam Islam ada istilah mujaddid, reformer, orang yang memperbarui agama setelah sebelumnya sudah pada rusak, keyakinan sudah pada rusak, maka muncullah kemudian seorang mujaddid yang mengingatkan kembali akan keaslian agamanya. Di antara mujaddid itu ada yang menulis, sehingga dia menulis kembali bahwa Islam itu seperti ini, rawahu ini, qala Allah Ta'ala ini, maka harus merujuk ke ini. Inilah tugas mujaddid. Ya. Dan pada abad yang pertama muncullah yang namanya Amirul Mukminin Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau saat itu merasa bahwasanya ini sabda-sabda Nabi ini kalau tidak dikumpulkan bahaya. Karena para sahabat yang membawa hadis-hadis tadi banyak yang berguguran di medan jihad, juga banyak yang bertugas ke mancanegara, yang kemudian kalau tidak segera dikumpulkan bisa-bisa semua hadis-hadis tadi bisa sirna. Sehingga kalau sirna orang sekarang seperti kita enggak kenal lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya kenal nama gitu aja. Kemudian saat itulah Umar bin Abdul Aziz berpikir bagaimana kalau hadis ini dibukukan. Maka kemudian di sini dikatakan awwalu man dawwanahu al-Imam Ibnu Syihab
Az-Zuhri fi khilafati Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu bi amrihi. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz menyuruh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang terkenal dengan Imam Az-Zuhri agar membukukan hadis-hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Wa dzalika ba'da mautir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu terjadi setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mi'ati sanatin, selang 100 tahun. Pas di penghujung 100 tahun sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi, bahwa setiap 100 tahun Allah akan memunculkan seseorang yang akan menjadi reformer bagi agama ini. Awal telah terjadi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka tugas beliau adalah mengumpulkan. Jadi bukan berarti itu diagendakan, saudara, bukan. Jadi Umar bin Abdul Aziz Allah munculkan di penghujung 100 tahun atau satu abad Islam. Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba punya pemikiran, oh ini kalau tidak dibukukan bahaya, sehingga beliau membukukannya. Nah, itulah terjadinya reformer dalam Islam. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz al-mujaddidu li hadhil ummah amrodinaha. Beliaulah pembaharu yang memperbaharui keyakinan agama umat ini, agar apa bahasa kita, kalau bahasa bahasa komputer itu, yang merefresh kembali. Nah, ini bahasa yang tepat, yang merefresh kembali sehingga segar lagi Islam itu. Setelah tadinya jumuh, terus banyaknya pendapat-pendapat, menurut aku begini, menurut itu begini, menurut itu begini, maka datangnya mujadid ini kembali mengingatkan ini yang asli. Maka segar kembalilah Islam seperti itu. Ala ra'si mi'ati al-ula, pada 100 tahun yang pertama. Fa amara atba'ahu al-amilina bil hadithi bi jam'ihi walau la dzalika ladha al hadis. Maka saat itu Umar bin Abdul Aziz menyuruh kepada para pengikutnya, para punggawanya, yakni para pejabat yang bersama beliau, ya, dari sektor hadis, ilmu hadis, agar mereka mengumpulkan hadis tadi. Untuk apa? Agar hadis tidak hilang. Agar hadis tidak hilang karenanya. Wa qad kataba ilal amsari wal afaqi an yanzuru ma kana minal hadithi fayajma'uhu khasyata daya'ahu. Dan Umar bin Abdul Aziz juga menulis kepada pemerintah-pemerintah kota, pemerintah-pemerintah negeri-negeri yang ada, ya, agar melihat kepada para ahli hadis yang ada dan agar dikumpulkannya supaya tidak sirna. Wa kataba ila Abi Bakr ibn Hazm, dan beliau juga menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, kama jaa fil sahihil Bukhari, sebagaimana yang telah terdapat dalam Sahih Bukhari, agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada di daerahnya, termasuk para perawi-perawi hadis yang sudah sepuh-sepuh, agar membacakannya dan ditulisnya. Fa awwalu man jama'a dzalika Ar-Rabi'u bin Sabih wa Sa'id bin Abi Urubah. Nah, di antara orang yang pertama kali mengumpulkan, ya, mengumpulkan, jadi dia mengumpulkan, datang ke sana, ini Syekh sahabat fulan yang sudah sepuh dimintai keterangan, ini sahabat ini sudah sepuh dimintai keterangan. Saat itu sahabat sudah sedikit, yang ada adalah tabi'in-tabi'in yang murid-muridnya para sahabat, dimintai untuk membacakan hadis tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, begitu. Nah, di antaranya adalah Rabi bin Sobi dan Sa'id bin Abi Urubah. Inilah awal pembukuan hadis. Setelah itu summa sunnafa al-imam Malik muwat al-muwatta. Nah, kemudian Imam Malik menulis, ya, mengumpulkan hadis yang disebut kitab al-muwatta. Wa qasada fihi
ilal kuwa min hadithi ahli al-Hijaz wa mazzajahu bi aqwali sahabah wa tabi'ina wa fatawihim. Lalu Imam Malik kemudian mengambil hadis-hadis yang dianggap kuat dari Ahlul Hijaz, yakni para perawi-perawi yang ada di Mekah saat itu, ditambah juga dengan kaul para sahabat, perkataan-perkataan para sahabat dan perkataan-perkataan para tabi'in dan fatwa-fatwa mereka, ditulis pula oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya. Wasonnafa Ibnu Jurayd di Makkah. Di Mekah ada namanya Ibnu Jurayd. Juga begitu, beliau juga mengarang buku kumpulan daripada hadis-hadis tadi. Wa Abdurrahman Al-Auza'i Bisham. Nah, di negeri Syam, Suriah, ada namanya Abdurrahman Al-Auza'i, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Auza'i. Wa Sufyan Ats-Tsauri Bil-Kufah. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, yakni Irak. Beliau termasuk gurunya Imam Ahmad. Beliau juga menyusun kitab hadis. Wa Hammad bin Salamah bil Basrah. Hammad bin Salamah di kota Basrah, yakni di Irak ya. Basrah itu Irak. Kemudian Wa Hasyim bi Wasit ya. Imam Hasyim bertindak juga mengumpulkan hadis dan menyusunnya di Wasit. Wa Ma'maru bil Yaman, Imam Ma'mar di negeri Yaman. Wa Ibnul Mubarak bi Khurasan, dan Ibnul Mubarak di Khurasan. Ya, Khurasan itu adalah di Iran ya, Iran. Ya, yang sekarang Khurasan itu menjadi perkampungan Yahudi. Menjadi ditempati oleh keturunan-keturunan Yahudi. Yang Khurasan itu pula nanti akan munculnya Dajjal. Jadi Khurasan itu terkenal ya. Di mana di Khurasan ini juga akan munculnya Dajjal. Nah, di sana pernah ada ulama yang namanya Ibnul Mubarak. Termasuk di Najd ya. Najd itu adalah Irak. Najd itu Irak. Karena Najdul itu ada pegunungan, tempat pegunungan. Ya. Bukan Najd yang ada di Mekah itu nama kota. Ya, kalau Najd yang ada di Mekah itu nama kota. Tapi Najd yang dimaksud akan ada tanduk setan itu, yaitu di pegunungan, pegunungan Mosul, Irak. Ya. Ada pegunungan-pegunungan. Itu yang disebut An-Najd, tempat pegunungan, ya, daerah pegunungan. Di sana juga Imam Ahmad pernah di sana. Para imam Syafi'i juga di sana, Imam Ibnu Sirin juga di sana. Ya. Kemudian Wa Jarir Ibnu Abdul Humaid bir Rai. Jarir Ibnu Abdul Humaid di Rai. Beliau juga menyusun kitab hadis. Summa afrada ba'dul a'immah hadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan bit-ta'lif. Setelah itu kemudian terjadilah para imam-imam kaum muslimin, yaitu secara khusus, secara tersendiri mereka menyusun ya, menyusun kitab yang di mana di situ ada bab-bab ya, bab taharah, bab salat, bab muamalah dan lain sebagainya. Fasannafa Musaddadu al-Musaddad al-Basri musnadan. Maka Imam Musaddad al-Basri kemudian menyusun kitab Musnad. Ya. Musnad itu beda dengan kitab lainnya. Kitab Musnad itu dimaksudkan yaitu hadis itu berdasarkan yang datang dari seorang sahabat. Misalnya ini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, semua hadis yang datang dari Abu Bakar. Semua hadis yang datang dari Umar, semua hadis yang datang dari Aisyah. Nah, belum secara bab-bab. Itulah namanya musnad. Wa sannafa Nu'aim ibn Hammad musnadan. Termasuk Nu'aim bin Hammad ini gurunya Imam Bukhari. Beliau ini juga menyusun kitab musnad. Musnad Nu'aim ibn Hammad. Wa minhum, dan di antara mereka, man rattabahu alal masanidi.
Fasannaba al-imam, fasannafa al-imamu Ahmad musnadahu. Di antara mereka ada yang kemudian menertibkannya secara sanad. Ya, seperti siapa? Imam Ahmad. Maka di sana di dalam bukunya Imam Ahmad itu, kalau kita mencari perbab sesuai dengan fikih, susah kita. Ya, kita harus tahu ini riwayat siapa. Nah, ini. Oh, Abu Bakar, berarti lihat pada kelompok sanad Abu Bakar begitu. Ini dilakukan juga oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Wa minhum man rattabahu 'alal abwabi ka Abi Bakr ibn Abi Syaibah. Di antara imam-imam itu ada yang menulisnya, menertibkannya sesuai dengan bab-bab. Oh, hadis ini masuk kepada bab air. Ya, bab thaharah berarti. Oh, ini masuk ke bab wudu. Oh, ini masuk ke bab mandi jinabat, masuk kepada bab thaharah. Di antaranya siapa? Al-Imam Abi Bakar ibnu Abi Saibah. Dan ini kitab ini terkenal. Wa minhum man rattabahu 'alal ahkamil fiqhiyah. Di antara para ulama itu ada yang menulisnya, ya, yaitu secara urutan, secara fikih. Maka di kitabnya ini ada bab thaharah, ada bab solat, ada bab jualan dan lain sebagainya. Ini secara bab-bab yang sekarang kita kenal dengan kitab fikih-fikih. Wa ahlu hadhihi ta'ifah, dan golongan ini, golongan yang membuat, menyusun hadis sesuai dengan fikih ini, minhum man taqayyada bis sahih. Di antara mereka ada yang apa namanya, terikat dengan yang sahih. Seperti siapa? Kal Bukhari wa Muslim. Seperti Bukhari dan Muslim, di mana Bukhari dan Muslim ini menyusun bukunya berdasarkan hadis yang dinilai sahih oleh beliau. Ini bab thaharah, ini bab salat, ini bab jual beli dan lain sebagainya. Semua yang ditulis itu hadis-hadis yang sahih sesuai dengan apa, jalur beliau. Yang memperhatikan seperti ini siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi semua yang ada dalam kitab Bukhari Muslim adalah hadis yang sahih yang beliau pilih. Kemudian wa minhum man lam yataqayyad bihi kabaqis sittah. Dan di antara mereka ada yang tidak apa namanya, tidak terkait dengan yang sahih saja. Seperti apa? Seperti kitab Kutubus Sittah yang lainnya. Seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Beliau tidak mengkhususkan yang sahih. Di sana yang sahih, yang hasan, yang dhaif juga ditulis. Hanya saja mereka menjelaskan. Kalau yang dhaif dijelaskan, dhaifnya seperti ini. Sehingga orang berikutnya tahu kelemahan hadis ini apa. Kalau Abu Dawud itu terkenal dengan yang hasan. Jadi Sunan Abu Dawud ini terkenal dengan hadis hasan. Jadi beliau terbesar di situ mengumpulkan hadis-hadis hasan. Di samping juga yang sahih. Adapun Tirmidzi, Nasa ini campuran. Ya. Yang sahih juga iya, yang hasan juga iya, yang dhaif iya juga iya. Tapi beliau menerangkan dhaifnya kenapa? Kalaupun hasan, hasannya kenapa? Nah, seperti itu. Wa minhum man iqtasara 'alal ahaditsil mutadamminati litarghib wat tarhib. Di antara para imam ini ada yang tidak memandang dari sisi sanad tadi, ya. Dari sisi fikih tidak, tapi sibuk dengan yang berhubungan dengan targhib wat tarhib. Ya. Motivasi dan peringatan begitu. Jadi hadis-hadis tentang motivasi, hadis-hadis tentang peringatan, ya, tentang sesuatu yang menyebabkan kita harus takut begitu. Ini beliau tulis sehingga kitabnya disebut At-Targhib wa At-Tarhib begitu. Siapa di antaranya? Kal Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundziri, yaitu Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundziri fi kitabi At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, yang sering kita kenal dengan Imam Al-Mundziri. Beliau penulis kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Jadi kalau kita ingin mempelajari motivasi, banyak-banyak apa? Dalil-dalil tentang motivasi di sana. Dalil-dalil tentang yang memperingatkan diri kita di sana. Nah, ini.
Wa minhum man hadzafa al-asanida wa qtasara 'alal matni kal Imam Al-Baghawi fi kitabih Al-Masabih. Di antara para imam ini tidak memasuki dari sektor kepentingan sanad-sanad, tapi mereka langsung kepada matan hadis. Seperti Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Masabih. Makanya di sana kita dapati beliau menulis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tidak kemudian ini Abu Bakar, habis Abu Bakar saja, tidak. Tapi beliau langsung kepada apa namanya matan hadis. Walaupun di situ dituliskan telah bercerita kepadaku ini dari Rasulullah ini, begitu. Inilah sahabat Fawaid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang penjelasan tentang tadwinul hadis, pembukuan al hadis. Semoga apa yang saya terangkan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak memiliki prasangka jelek terhadap dibukukannya Al-Quran, dan tidak mempunyai prasangka yang jelek tentang dibukukannya Al-Hadis. Bahwa dibukukannya Al-Quran, dibukukannya Al-Hadis bukan termasuk perkara bid'ah di dalam agama, karena sifatnya bukan menambah sesuatu yang sudah sempurna, melainkan malah mempercantik, memperbaiki, dan malah menjadikan sesuatu yang sempurna tadi menjadi apa namanya tegak, ya, menjadi tegak dan hidup. Nah, di sini beda dengan perkara bid'ah, karena bid'ah itu yang dimaksud adalah perkara yang baru setelah sesuatu itu sudah disempurnakan. Ya, sesuatu yang sudah sempurna masih ditambah lagi, makanya kemudian perbuatan ini termasuk bagian yang terlarang di dalam Islam. Para jamaah, khususnya sahabat Fawaid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.